ngek gitu. Ini banget ya, Pak. Apa? Luwes banget ya? Gampang, masa cowok gak bisa sih? Ya, gak bisa cowok. Dia sangat-sangat mengikuti idolnya kemana. Idolnya ke Jogja, dia ke Jogja. Jadinya malah seperti orang freak yang mengganggu. Freak, kacau, norak, jatuhnya alay, amit-amit. Dibela! Aku buka puasa pakai buah yang selalu keluar di bulan Ramadan. Hah? Apa tuh? Buah trauma. Trauma. Blewa. Kok blewa? Kalau abang-abang. Tapi kan maksudnya kayak. Iya, tapi kok ngerti. Enggak ada di bulan puasa kan. Emang blewa singkatannya apa, Gen? Makin memble makin wah. Kalau buka puasa pakai apa? Kalau aku tadi buka puasa pakai makanan khas Itali yang segitiga itu apa namanya? Pisah ya? Oh, pizza. Telur dadar Padang. Telur dadar Padang juga segitiga. Pizza. Segitiga. Oh, benar yang pizza. Keju juga segitiga keju ya? Iya, iya. Keju juga segitiga. Tarik. Lo belum buka dulu lah. Udah tadi udah kenyang banget. Pakai apa? Buka pakai apa? Tadi makan pakai daging stick gitu. Ah nggak ada. Nggak lihat ada daging stick gitu. Daging stick tadi makan pakai daging stick yang mateng itu apa namanya? Apa? Well done. Oh. Well done. Blewa. Bukan blewa yang tadi itu blewa yang tadi. Blewa apa emang sih panjangannya? Apa tuh? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh peserta sidang. Waduh. Harap bangun. Bangun. Yang mulia sebentar lagi akan datang. Bangun. Berdiri. Bangun. Berdiri. Model baru nih. Masa kita anak muda puasa lemes, jangan lemes dong. Semangat. Ibu-ibu ini dari dancer mana? Ini lagi-lagi di bulan Ramadan ini dari ibu-ibu namanya apa? Saya lupa terus. Lembah Pinus. Lembah Pinus siap menghibur kita semua di malam. Minggu ke minggu palanya makin panjang ke atas ya. Makin tinggi ya. Iya. Kalau begitu ibu-ibu silakan dari Lembah Pinus bergabung bersama para juri di sini bersama Mbak Indra. Luar biasa. Loh, yang begitu, yang banyak. Smart, ya. Smart. Bisa, lebih bisa. Yuk, diantar. Lemas banget ini gue puasa ini hari ini. Ini orang yang jago banget ya nutupin ya. Baiklah kalau gitu langsung aja terdakwa, Tora dijemput, langsung aja siapa terdakwa kita pada malam hari ini. Udah lama saya gak jemput-jemput nih Pak. Kita jemput dulu ya. Silakan. Gitu dong Tor. Silahkan duduk. Boy, geng. Bukan. Silahkan duduk. Jadi kamu ini terdakwa atau saksi atau korban ini?
Saya terdakwa yang mulia. Kalau gitu kamu duduk di bangku terdakwa sekarang juga. Woi! Masih. Ini apa sih? Ini apa? Dilempar apa ini? Tahan dulu. Ini apa? Lo katanya jalan. Bisa sopan gak kamu? Loh, jalan sini gini kamu biasa. Kamu tidak menghargai ruang sidang. Tinggal, kenapa kamu diem aja? Kamu kan biasa emosi kamu kalau jalan seperti itu. Diem. Coba jalan lagi Mas Yusril. Jalan biasa. Woi, serbubu! Jadi Mpo Eli dia. Jadi Mpo Eli. Kamu ada mana? Caranya jalan untuk jalan ke bangku terdakwa itu gak kayak tadi dong. Bulan jalan biasa tuh. Aja. Hey. Jalan biasa. Hey. Terlihat konyol. Begin. Udah kali bulan puasa mah gak usah kayaknya dari jalan-jalan udah ini. Lama menghilang kan? Wah. Bagaimana sih jalan yang harusnya ke ruang terdakwa? Di bulan puasa yang mulia. Ruang terdakwa, bangku. Bangku terdakwa? Kasih tunjuk ke Mas Dario. Wah, para Rigen males-malesan terbubu. Jangan males-malesan dong. Ya. Gimana jalannya coba? Ini saudara Yusril. Iya. Ini ruang sidang. Main hakim sendiri. Iya. Kita tidak boleh jalan ke situ sembarangan, ada tata cara jalannya sendiri. Gimana? Gak boleh kita jalan kayak... Hei! 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 Capek. Masa puasa kalian... Terus begitu. Semangat dong puasa kok. Jalannya harus gimana? Malu dia. Malu. Satunya. Sega. Sega begitu suka lagu-lagu punk gitu, Pak. Blackpink itu bukan Blackpink. Masa cuma gini. Emang bagi kartu. Yang gimana sih? Yang benar dong kalau jogetnya yang benar. Bisa sih ya, gitu. Bisa normalnya orang mah bisa dengerin Blackpink. Uri saran. Dengerin doang mah enggak apa-apa, tapi sampai hafalin dance-nya ini loh. Super saya enggak tahu super. Super saya. Super saya. Super saya. Iya, lu pernah geli sama diri lu sendiri. Sidang perkara pidana atas nama Yusril Fahriza. What? Dengan kasus penguntitan idol. Larang. Penguntitan idol. Saya akan nyatakan dibuka pada hitungan palu ketiga. Aduh, ini yang saya kangen-kangenin. Iya benar ini. Lama banget. Tapi kayak palunya biasa ya. Lah, ya nggak mungkin. Nggak mungkin sih ya. Ah, gini pasti deh. Pasti spesial. Kita tebak, ini kan edisi Ramadan. Dibuka. Stok buah kalau ada. Wah. Paling kalau enggak palu nih begitu mukul langsung jadi pohon kurma gede gitu. Kalau enggak mungkin, terlalu enggak mungkin. Ini palu dikocok kolak. Oke. Kalau dibuka ada beduknya. Masuk dia. Beduk mah pas dekat lebaran biasanya. Ini kalau dipukul bunyinya bukan dok-dok itu kan duk-duk-duk-duk gitu. Wah, bagus juga. Ya. Enggak mungkin. Menurut kamu? Kalau dibuka isinya ada ibu-ibu lembah pinus bawa rebana. Ini udah keluar semua. Mungkin bukan ini palunya.
Karena kita harus menghargai tamu kita yang sangat suka sekali dengan Blackpink, benar? Betul. Terus? Apa maksud Anda? Ini adalah lightstick Blackpink nih. Lightstick Blackpink ini. Oh. Jadi kalau dipakai buat konser-konser gitu ya? Iya, itu terhubung dengan ada Bluetooth-nya. Jadi tiap lagu nyalanya beda. Kasih lagunya Jehan. Bisa, sesuai lagu. Enggak, harus pas konsernya. Bisa. Bisa. Nah, ya kan? Terkoneksi. Jadi satu stadion itu nyalanya sama, gitu. Keren banget ya. Itu pemahaman umum pria sejati nggak sih? Anda yang salah menurut saya. Ya. Ini adalah titipan dari temennya Baim, harus dijaga, jangan sampai dirusak katanya. Karena ini asli, Blackpink punya. Jadi asli ya? Lu punya seril kayak gini seril? Enggak punya. Kalau anakku punya NCT. Si Miska Magumi punya NCT. Oh, Dream. NCT. Plastiknya. Plastiknya juga. Oh. Sama BTS juga punya. Saya juga punya kalau itu yang dari Satlantas. Satlantas beda lagi. Beda. Mahal ini, lightstick itu mahal ya? Iya. Maaf Pak, ini lampunya mau dimatiin aja. Ganggu mata kita. Ganggu Pak, ganggu Pak. Nah. Ah. Puasa bukan berarti kita lemas. Puasa harus semangat tetap ya. Semangat. Sidang keadilan tetap harus dijunjung tinggi. Ya. Ya. Buat penonton di rumah, saya ingatkan sekali lagi buat kirim video kreatif pembuatan palu versi kalian. Tag dan mention ke Instagram @mainhakimsendiri_net. Karena ide palu yang terpilih akan ditayangkan dan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Yusril Fahriza. Anda awalnya adalah komika, benar ya? Betul. Tapi lebih dikenal sebagai aktor yang perannya sebagai laki-laki gemulai. Benar? Betul, Yang Mulia. Karena? Karena peran di salah satu film Cek Toko Sebelah. Itu film pertama saya. Film keduanya ada lagi? Ada lagi, Susah Sinyal. Yang ketiga? Yang ketiga, Mau Jadi Apa, Yang Mulia? Empat? Udah kali. Selain komika, juga memang sering mendapat ancaman katanya dari lawan-lawan politik kamu. Beda Yusril, Pak. Beda Yusril, Pak. Beda Yusril, Yang Mulia. Beda Yusril itu. Tapi karena Mahendra, Yang Mulia. Tapi karena kejadian ini kamu sering salah dimention orang ya katanya ya. Sering salah, sering mendapatkan ancaman pembunuhan. Aduh. Pernah. Sumpah kok? Iya, tapi salah mention gitu. Oh. Baiklah Yusril. Iya. Kalau begitu langsung aja tuntutannya langsung disampaikan ke lu. Ya, WhatsApp, Bro. Iya. Jangan tinggal. Ya, Cak. Siap, Yang Mulia. Oke. Yang Mulia, terdakwa ini itu bernama Yusril Fahriza. Betul. Memiliki background pendidikan setelah lulus SD dan kuliah selama... Pesantren. SD 6 tahun. SD 6 tahun, betul. SMP-nya? SMP 3 tahun dong. Umumnya orang kan SMP 3 tahun. SMA-nya? SMA 3 tahun juga. Kuliahnya? Kuliah 9 tahun. Allahuakbar. 9 tahun. Jangan ketawa-tawa kamu yang berjas, jangan ketawa-tawa ya. Itu kalau di total-total kayaknya 15 tahun ya. 15 tahun, betul. Nah itu cari ilmu apa cicilan KPR. Iya. Yeah. Itu ini bukan juga cari ilmu. Itu oh, namanya ya? Mendalami. Oh. Mendalami. Itu bukan karena ya mas ya? Mas, masa terlalu jelas sih mas? Itu ada bahasa Yunaninya, Pak. Apa? Bahasa Yunani itu apa? Ngadi-ngadi. 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 Komika yang feeds Instagram itu estetik, jarang menampilkan wajahnya gitu di feeds-nya. Oh itu? Nah itu kalau boleh tahu itu emang estetik apa? Insecure ya? Jujur. Shaming. Satu, insecure. Karena kayaknya nggak menarik kan? Menarik kok gemoy? Ah masa sih? Gemoy loh. Oke gas. Tambah dua, torang gas. Izin Yang Mulia, instruksi Yang Mulia. Sepertinya Eca ini melakukan doxing Yang Mulia. Dia ngasih tahu mengenai pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan kasus kita Yang Mulia. Mengenai dia kuliah sampai 9 tahun itu kan gak ada urusannya Yang Mulia. Lagian juga dia kuliah 9 tahun ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang memang ingin menuntut ilmu Yang Mulia. Nah, ini dia. Dia tidak mau nanggung-nanggung, disuruh cuma 4 tahun tapi dia sampai 9 tahun. Betul. Wow. Terbukti kan?
Artinya dia betah yang mulia. Kampus itu bukan soal urusan betah tidak betah, Mas Rigen. Di mana tujuan berkuliah, menempuh pendidikan, lulus tepat waktu, menjadi pengacara sukses seperti saya, tidak seperti Anda. Kenapa saya? Anda tidak mendapat predikat penuntut terbaik. Untuk apa penuntut terbaik itu? Loh, iya, saya kan pembela. Anda Nora kan saja mendapatkan security terbaik. Tinggal juri terbaik. Ya makanya ini kan semua satu-satu. Ini penonton, semua penonton terbaik. Anda gak pernah dapat gelar itu kan? Ya karena saya pembela. Ya tidak pernah pembela terbaik. Kenapa saya kagak dikasih? Kenapa saya kagak dikasih? Yang mulia, apa yang sudah dilakukan terdakwa ini sangat-sangat mengganggu. Ini langsung saja kita lihat buktinya ya. Apa mengganggunya? Dia menguntit. Menguntit yang mulia, mengikuti orang-orang yang dia sukai dan dia sayangi yang mulia. Dia idolai. Ini ada artikel. Siska Saras diikuti stalker hingga mengganggu kehidupan pribadinya. Aduh. Ya, ya, ya. Siska Saras adalah idol ya? Ya. Dia ex JKT. Apakah itu benar seperti itu? Begini yang mulia, tentu tuduhan ini tidak berdasar yang mulia. Tuduhan ini bagaimana kita bisa menuduhkan seseorang hanya dari satu artikel yang mulia. Motifnya udah jelas banget dong kalau terdakwa itu sebenarnya terobsesi sama idol. Ya. Lihat-lihat dia aja tadi jogetnya ini banget. Wah, tapi yang banget. Mulia, tapi yang mulia, kita tidak bisa dong artikel itu kan cuma menuliskan bahwa diikuti oleh stalker. Ya. Dan tidak ada bukti bahwa ini adalah saudara Yusril yang mulia. Oke, Rigen. Tidak mungkin tim penuntut menyertai bukti hanya artikel tanpa fakta. Hadirkan faktanya. Okay, coba okay. Lihat buktinya. Ya, oke okay ya. Kamu siap-siap. Mata kamu dibuka lebar. Ya, dilihat aja buktinya. Tenang. Lihatin aja. Mana fotonya? Saya punya bukti bahwa Yusril menguntit idol Siska Saras. Ini dia yang mulia. Oh my God. Tempatnya sama ya? Siska Saras berada di kota? Jogja. Yogyakarta. Sementara itu postingan Instagram Yusril Fahriza. Di lokasi yang sama dengan tulisan romantisasi. Wah, keterlaluan ini. Keterlaluan. Langsung sikat aja yang mulia dia nih saya. Dibela. Udah ada buktinya. Ya. Ini obsesi, jelas sekali obsesi. Ini obsesi dia, nih. Dia sangat-sangat mengikuti idolnya iya. Kemana. Idolnya ke Jogja, dia ke Jogja. Jadinya malah seperti orang freak yang iya. Mengganggu. Freak, kacau, norak, jatuhnya alay, amit-amit. Dibela. Yusri kan kesana karena itu tempat wisata. Bukan karena menguntit orang, ya kan? Betul. Siska dari mana? Jakarta. Kamu tinggal di mana? Jogja. Dia maksudnya di mana? Jakarta. Lah, ngapain kamu di sini? Dia kan mau di Jakarta. Nah, iya. Masuk di atas. Orang tua kamu di mana? Jawab. Santai dulu. Orang tua di mana? Jawab. Orang tua kamu di mana? Orang tua udah meninggal. Di mana? Di Jogja, di Lamongan. Iya, Jogja kuliah. Iya, santai. Kamu kuliah. Santai dulu. Kuliah di mana? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Santai dulu. Kamu di Jakarta, di Jogja? Di Jakarta. Di Jakarta kamu dia ngekos. Terus kuliah ngapain? Kuliah. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jogja. Iya. Udah lulus belum? Udah. Ya udah ngapain balik-balik ngikutin Siska? Iya. Dia kan pasti tempat-tempat kesenangannya itu. Jogja itu adalah kota wisata yang kita wajar iya, kesana. Iya, udah nikah belum? Udah. Istrimu di mana? Lu di sini. Ngapa? Di Jakarta. Lu di Jakarta. Itu gak cuma aku. Iya, istri juga di Jakarta. Tapi kan dia wajar kalau dia ke Jogja. Ada bule-bule perawatan. Eca, Eca, tadi kamu menutup bibirnya Rigen seperti itu. Kamu tahu dia puasa, coba kamu sekarang cium.